أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما لا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, hari ini 19 masuk minggu yang ke 4 minggu 4 ke 3 baik. Baik. Okey, untuk minggu yang keempat ni saya dah tak tulis dah diagram warna hijau A di depan muka surat 20. Jadi kita ulang kaji terus tengok diagram untuk menjimatkan masa dan supaya kita boleh masuk ataupun membincangkan secara detail tajuk yang sepatutnya dibincangkan minggu ini. Baik. Okey, jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok diagram warna hijau A ataupun dalam buku muka surat 20. Hijau A ataupun muka surat 20. Baik. Ini pengulangan kali keempat Diagram warna hijau E. Okey. Jumpa? Okey, kita ulang kaji ringkas pecahan perkataan yang ada dalam bahasa Arab. Ada tiga. Yang pertama apa? Isim. Apa makna isim? Kata nama. Yang kedua? Apa makna fi'il? Kata kerja, perbuatan. Yang ketiga? Haraf. Apa makna haraf? Kata sendi. Baik. Haraf ada banyak. Yang paling popular ialah haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim selepasnya. Baik, kita ulang kaji haraf jar ada 9. Yang pertama min, yang kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la ataupun li. Semula yang pertama apa tadi? Apa makna min? 2, maksudnya 3, huruf dia ba tapi sebutan dia bi. Baik, bi apa makna bi? 4, maksudnya ke kepada Okey, kita tambah lagi 2 minggu lepas kita tambah 2 dah kan. Fi dengan ka. Fi apa makna fi? Pada dalam ka seperti Baik. Okey, semula saya nak tanya 5-6 perkataan yang pertama haraf jar, 6 perkataan haraf jar yang pertama maknanya Okey. Apa makna ala? B B K seperti. Semula K seperti. Lagi sekali K seperti. Min daripada. Okey. Baik. Okey, seterusnya yang kedua, bahagian yang kedua fi'il. Fi'il terbahagi pada 4. Okey, fi'il apa yang pertama? Apa makna madhi? Telah berlaku. Baik, yang kedua? Maksudnya sedang atau akan. Yang ketiga? Maksudnya perintah. Yang keempat? Maksudnya larangan. Okey, bahagian yang pertama iaitu isim. Disebabkan isim ini mewakili perkataan paling banyak, maka kita terlebih dahulu kita fokus kepada tanda-tanda. Kalau kita nak terus tengok makna, makna tak apa, nanti saya akan bantu di dalam mana-mana ayat saya akan tolong terjemahkan. Cuma untuk permulaan ini saya nak minta supaya tuan-tuan puan menguasai cara-cara ataupun tanda-tanda untuk mengenal isim Ada 5. Yang pertama apa? Alif lam di mana? Di pangkal, di awal. Yang kedua, tanwin di mana? Bila ada alif lam? Bila ada tanwin?
Saya perasan hari tu saya bagi contoh apa, wassalamun dengan wassalamun salah, wassalamun salah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun sebab tak boleh ada alif lam dah ada tanwin. Wassalamun. Kalau siapa yang baca wassalamun salah. Sebab apa? Ada alif lam, ada tanwin. Okey, dan saya terdengar lagi dalam doa juga yang salah baca Allahumma inna nas'aluka. Ini doa yang kita biasa baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Lepas tu wa'a wal afiyatan ke wa'afiyatan. Allah kena baca laju-laju. Dia baca slow-slow dia tak, tak ingat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Lepas tu saya ada dengar wal afiyatan fil jasad. Ada yang baca begitu. Wal sepatutnya afiyatan. Ada yang baca wal, dah bunyi wal maknanya ada alif lam. Lepas tu fiyatan, ada juga yang baca macam ni. Okey, jadi salah Dia dah ada alif lam. Yang betul yang atas wa'afiyatan, bukan wal'afiyatan. Nak baca wal'afiyah boleh, tapi wal'afiyata. Okey. Baik, semula tanda isim yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, bila sebut baris ni tengok huruf yang mana, hujung ataupun akhir. Yang keempat, mudah bersandar. Bila nak bersandar ni, tanda asal bagi tanda ataupun cara untuk mengenal mudhaf, perkataan yang hendak bersandar, ialah dengan dibuang alif lam dan tanwin. Contohnya ar-rasulu dengan rasulun, sebab tanda isim ada alif lam ataupun tanwin, tanwin ataupun alif lam. Ar-rasulu ataupun rasulun, bila kita nak sandarkan kepada perkataan Allah, kena buang dua-dua. Jadilah rasulullah. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Kitab, al-kitabu ataupun kitabun, kita sandarkan kepada perkataan Allah, jadi kitabullah. Apa fungsi sandar ni? Kalau dalam bahasa Arab, nak menjadikan perkataan itu lebih spesifik, lebih khusus Kalau kitab, mana-mana buku. Kalau kitabullah, maknanya Al-Quran. Okey? Baik, yang kelima, selepas haraf ja atau satu lagi haraf nida. Apa makna nida? Seruan. Baik. Kemudian di bawah itu ada lagi lima, yang itu adalah lima isim popular. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan, sekejap lagi saya akan membincangkan isim popular yang pertama. Tengok keadaan sekejap lagi. Baik. Okey, seterusnya, bila kita dah kenal lima tanda isim ni, bila dah kenal isim sama ada dia ada alif lam, tanwin, baris bawah dan sebagainya, perkara yang seterusnya kita nak lihat ialah jantina. Diagram warna hijau B. Baik, kalau dalam bahasa Melayu, jantina ini hanya ada pada manusia dan binatang lah Okey. Tapi di dalam bahasa Arab, jantina ini akan diletakkan pada semua perkataan. Sama ada manusia ataupun benda pun ada jantina. Adakah bahasa yang dia ada jantina laki perempuan, maskulin dengan feminin? Ada? Tak ada. Tak pasti. Binatang yang memang ada jantan, bahasa Arab ni kalau binatang dia beza. Terus lafaz dia berbeza terus. Jantan dengan betina. Kalau ayam jantan, dik, dal, ya, kaf. Nabi sebut dalam hadis, janganlah kamu mencaci ayam jantan. Kenapa? Maki, jangan maki ayam jantan. Kenapa? Dia kejut kamu untuk bangun waktu subuh Kalau dengar bunyi ayam jantan, apalah ayam ni memekak pagi-pagi, tak boleh. Jangan Sebab dia mengejut kamu bangun waktu subuh. Okey, kalau ayam betina, dajajah. Kalau unta jantan, jamal. Unta betina, naqah. Kalau kita unta je lah, tambah jantan, tambah betina. Tapi bahasa Arab dia satu perkataan dah ada jantan betina. Okey. Baik. Jadi
Ya, kita faham manusia ada jantina, binatang pun ada jantina, tetapi benda dalam bahasa Arab pun akan diletakkan jantina. Sebab nanti kalau ada kesempatan kita akan masuk satu tajuk lagi, iaitu bila kita nak tunjuk. Okay, saya padam yang ni eh. Saya padam eh. Isim, kalau lelaki, orang Arab sebut muzakkar. Boleh buka buku muka surat. Boleh tengok diagram warna hijau B. Boleh tengok buku muka surat 25. Kalau perempuan, muannas. Ataupun maskulin, feminin. Laki, maskulin, perempuan, feminin. Sebab kalau kita gunakan istilah laki, perempuan ni, nanti kalau untuk binatang dah tak sesuai dan untuk benda lagi lah tak sesuai. Baik. Okey. Kalau seorang lelaki Islam, kita sebut Muslim. Ini boleh letak baris ni hujung ni ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab setiap isim kata nama kita boleh letak tiga baris. Sama ada baris depan, baris bawah ataupun atas. Muslimun, musliman, muslimin. Okey, yang kita baca an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Yang ni man, min, mun eh. Boleh diletak tiga baris sepatutnya eh. Tetapi untuk memudahkan perbincangan kita, saya akan matikan saja hujung. Kenapa saya tak hidupkan? Sebab kalau kita hidupkan baris di hujung, kalau baca baris depan ni sebutan dia macam mana? Muslimun. Okey. Nanti tuan-tuan dan puan akan terkeliru dengan kata jamak di bawah tu. Muslimuna. Okey. Jumpa? Jumpa eh? Okey. Kalau kita hidupkan dengan baris bawah, muslimin. Nanti saya takut tuan-tuan dan puan terkeliru juga dengan kata jamak yang di bawah, iaitu muslimina. Bawah sekali tu, muslimina. Betul? Okey, jadi untuk mengelakkan kekeliruan singular dengan plural, kata tunggal dengan kata jamak, maka perkataan singular ni saya akan matikan hujungnya. Okey? Kalau ikut kaedah asalnya memang boleh diletakkan baris. Untuk mengelakkan keliruan, kekeliruan kita matikan. Okey, muslim seorang lelaki Islam. Kalau perempuan? Muslimah, tambah ta marbutah di hujungnya. Yang ini pun sama ya, tuan-tuan dan puan, boleh dibaca dengan tiga baris, muslimatun, muslimatin, muslimatan, tetapi kita wakafkan, kita matikan saja. Okey, ta marbutah sama ada ditulis begini ataupun begini. Baik, kalau lelaki muslim, perempuan muslimah. Kalau zaki, Zakiyah. Hafiz, Hafizah. Farid, Halim, Hamid, Aziz, Jalil, Jamil. Ah ya, itu semua nama-nama Melayu, orang Melayu sebut dengan betul eh. Laki tak ada tamar butah, perempuan ada tamar butah. Baik. Okay, ini dari segi jantina, ada lelaki dan perempuan. Dan orang Arab dia bukan sekadar untuk manusia saja diletakkan jantina, untuk benda pun ada jantinanya. Tengok contoh yang kedua dalam kotak yang kedua yang bawah. Ada dia bagi dua contoh. Yang pertama kitab dengan madrasah. Baik. Perkataan kitab ni ada ta marbutah ataupun tidak? Maka orang Arab kata dia adalah lelaki ataupun maskulin lah. Kalau benda ni kita nak terjemah lelaki macam tak berapa sesuai. Nak sebut jantan pun tak sesuai juga. Sebab jantina tak ada untuk benda. Baik. Ha, janganlah pula lepas ni di bilik-biliknya buku tu. Kitab ni buku. Ustaz kata buku ni lelaki. Ya. Saya cari. Janganlah cari. Dan janganlah kata, oh, ini buku kalau lelaki, kitab. Untuk kalau buku lelaki,
Ni buku siapa punya ni? Ni laki punya ni ustaz. Ni peserta laki punya, bukan peserta perempuan. Mana tahu? Sebab tak ada tamar buta. Habis kalau peserta perempuan punya, kena tambah tak eh? Sebab benda memang tak ada jantina, tetapi orang Arab tetap letak jantina mengikut formula yang sama. Kalau tak ada tamar buta, lelaki maskulin. Kalau ada tamar buta, perempuan ataupun feminin untuk benda. Okey. Jadi perkataan kita ni tak ada tamar buta, maka dia termasuk dalam kumpulan muzakka maskulin. Yang ini ada tamar buta, maka dia termasuk dalam kumpulan muannas ataupun perempuan ataupun feminin. Kenapa kena letak jantina untuk benda? Sebab nanti kita akan belajar satu tajuk. Bila kita nak tunjuk dalam bahasa Arab, dia ada dua lafaz. Ini dalam bahasa Arab, dia ada hadha dengan hadhihi. Kalau nak tunjukkan yang lelaki maskulin, orang Arab gunakan hadha. Kalau nak tunjukkan yang feminin perempuan, gunakan hadhihi. Kalau kita nak tunjuk seorang lelaki Islam, kita akan sebut hadha muslim. Kalau perempuan, hadhihi muslimah. Untuk orang, untuk benda pun sama. Tengok, kalau tak ada tamar buta, maka kita akan gunakan hadha kitab. Jangan sebut hadhihi kitab, salah. Okey. Dan kalau kita nak tunjuk sekolah, madrasah ni sekolah, kita akan sebut hadhihi madrasah. Detailnya bahasa Arab. Kalau kita dalam bahasa Melayu, ini je lah. Hadha ni terjemah ini, hadhihi pun ini. Bila sebut ini, tahu lelaki perempuan. Dalam bahasa Melayu, lafaz ini tu menunjuk kepada lelaki ke perempuan, tahu ke tidak? Kena tengok apa yang saya tunjuk baru tahu. Okey. Dan kalau dalam bahasa Inggeris, this, tahu lelaki perempuan? Tak tahu juga. Tapi dalam bahasa Arab, lafaz itu sendiri dah tahu dah yang nak ditunjuk itu adalah maskulin ataupun feminin, ataupun bahasa Melayunya ialah lelaki dan perempuan. Boleh? Okey. Ini dari segi jantina. Dari segi bilangan, antara keistimewaan bahasa Arab, kalau bahasa lain biasanya kita ada singular dengan plural, kata tunggal dengan kata jamak, satu dengan ramai. Tapi dalam bahasa Arab dia ada lafaz yang menunjukkan bilangan dua. Dalam bahasa Arab disebut apa? Musannah. Kalau satu disebut mufrad. Kalau tak ingat lagi istilah ni tak apa, sebut satu dua ramai je. Cuma kalau nak tengok tulisan je ada kat dalam diagram ni. Diagram warna hijau B. Sebelah kanan, tapi ditulis dengan tulisan Arab lah eh. Saya rumikan. Mufrad tu maksudnya satu. Singular eh. Kat tempat saya ada satu tempat nama dia sebelahan dengan rumah arwah nenek saya. Kampung arwah nenek saya. Sebelah dia. Kampung arwah nenek saya namanya Tebuk Marjan. Saya duduk Sabuk Enam. Selalunya orang Sabuk Enam ni kalau tanya, ustaz duduk mana? Sabuk Enam. Oh, Jawa. Jawa ke Banjar? Dia dua je lah. Jawa ke Banjar? Baik, okey. Kat sana banyak tempat nama tebuk-tebuk. Itu daripada sempena daripada bahasa Jawa. Tebuk ni maksudnya apa? Bukan cakap Melayu eh. Bukan tebuk lubang, bukan tebuk pokok, bukan. Tebuk ni maksudnya jalan eh. Jalan utama itu panggil tebuk. Okey. Kat sana banyak tebuk eh. Nama tempat kampung saya Tebuk Pulai. Okey, tempat yang arwah nenek saya, rumah dia, kampung saya lah. Kampung kepada kampung saya. Okey, Tebuk Marjan. Sebelah dia nama apa? Tebuk Mufrad. Ayo, Tebuk Mufrad. Maknanya orang yang bagi nama ni ialah, ya kita fahamlah eh. Orang dulu-dulu kan ada Pak Kiai datang. Takkanlah orang Melayu ataupun orang Indonesia, orang Nusantara ni ada terfikir bagi nama Mufrad. Mana ada bahasa Melayu Mufrad? Tak ada. Ini bahasa Arab, Mufrad tu satu. Marjan tu pun bahasa Arab. Ya, dalam surah Rahman, yakhruj minhumal lu'lu'u wal marjan. Ya. Marjan tu dia sejenis apa? Luk-luk dengan marjan ni sejenis mutiara lah. Dia cuma ada warna merah lah, warna, ada warna hijau dan sebagainya. Okey. Baik, jadi mufrad ni maksudnya apa? Singular. Satu.
Kalau dua, orang Arab sebut musanna. Tapi kadang-kadang orang akan keliru ni. Musanna ke mu'annas? Tak apa, untuk permulaan ni saya jarang guna istilah musanna, mu'annas. Saya hanya gunakan istilah dua. Kalau perempuan, saya sebut perempuan lah. Saya tak sebut mu'annas. Untuk sebagai pengenalan awal. Saya tak naklah terperempuan nanti terkejut. Baik. Jadi antara keistimewaannya dalam bahasa Arab ialah dia ada lafaz yang menunjukkan bilangan dua. Bahasa Melayu tak ada, bahasa Inggeris pun tak ada. Saya tak pasti ada tak bahasa lain yang ada sebutan yang bila sebut tahu dua. Bahasa lain kalau nak jadikan dia dua kena tambah sebutan dua. Contohnya kalau kambing, seekor kambing. Kalau dua, dia tak ada kambingan ni, kambingan ini tak ada. Jangan mandai-mandai. Okay. Jadi dalam bahasa Arab dia ada. Kita macam mana kita nak jadikan dia dua? Tambah alif nun. Muslim tambah alif nun di hujung. Ani ataupun tambah ya nun. Aini. Ani ataupun aini. Maka dia jadi dua. Tulisan lengkapnya boleh tengok dalam buku tu, Musyad 25. Saya sengaja kosongkan sebab nanti memudahkan kita bila nak buat exercise. Okay, kalau seorang Muslim, tambah nak jadikan dua, tambah A ni. Muslimani, Muslimaini. Jadi dua. Kalau buku, sebuah buku. Kalau dua, Kitabani, Kitabaini. Masjid, satu. Kalau dua, masjidani, masjidaini. Itu untuk lelaki. Kalau perempuan, kita tambah tani di hujung. Sebab dah ada ta. Kalau tak ada ta, nanti dia sambung macam lelaki. Kan tadi beza lelaki, tak ada ta, perempuan ada ta. Okay. Kalau dua, jadi tambah tani. Ataupun taini. Mana pergi ta marbutah kat atas ni? Mana hilang? Kenapa dia jadi ta biasa? Allahuakbar. Ya, bila kita nak tambah ta ni, marbutah ni bersimpul. Saya dah ulas minggu lepas . Sebab dia bersimpul macam ni. Sebab tu nama dia ta marbutah. Marbutah tu simpul. Bila nak sambung dengan alif, macam ni muslimah ni, saya sambung alif . Sambung alif. Betul tak tulisan ni? Macam pelik je. Okey, jadi bila dia nak sambung dengan alif, dia terpaksa simpul. Kalau dia duduk seorang-seorang, disimpulkan. Tapi bila nak sambung dengan alif ataupun huruf apa-apa huruf lepas dia, kena buka. Simpulan tadi terpaksa dibuka. Kalau tidak, nanti orang tak tahu ni huruf apa. Maka dibuka, jadilah macam ni. Macam ni. Asalnya daripada ta marbutah . Tapi bila sambung alif, dia telah terbuka. Orang Arab panggil ta maftuhah. Ta maftuhah itu terbuka. Tapi kalau tak ingat ta maftuhah pun tak apa. Sebab kita bukannya nak ada peperiksaan. Okey, hari ini kita keluarkan manakah ta maftuhah, mana ta marbutah. Okey. Baik. Jadi kalau perempuan kita nak jadikan dia dua, kita tambah ta ni, muslimah, jadi muslimatani, muslimataini. Kalau benda, madrasah, madrasatani, madrasataini. Kalau mukmin, mukminah, orang yang beriman, mukminah. Jadi macam mana? Mukminatani, mukminataini. Hujung dia ada alif nun, ya nun sama macam ni, cuma beza lelaki tak ada ta, perempuan ada ta. Okey. Kemudian bilangan yang seterusnya ialah jamak. Jamak ni maksudnya daripada tiga ke atas lah. Okay. Jadi kalau ikut hukum tata bahasa Arab,
Bila sebut jamak, bilangannya daripada 3 ke atas. Ramailah eh. Kalau kita orang Melayu ramai berapa? Daripada berapa kan? 2 dah kira ramai. Ha, ialah sebab kita tidak ada lafaz untuk menunjukkan 2. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bila sebut jamak, mesti bilangannya bermula daripada 3 ke atas. Kecuali bila masuk dalam bab faraid. Ha, dalam bab faraid tak ada ni. Maknanya sama ada dia seorang ataupun bila 2 orang dah dikira jamak eh. Ha, sebab bab faraid ni kan kalau ada adik-beradik lelaki dengan perempuan, macam mana pembahagiannya lelaki dengan perempuan? Ha, 2-1. Perempuan dapat 1 bahagian, lelaki dapat 2 bahagian. Dah dikira walaupun ada 2 orang je, terus akan gunakan hukum itu. Okey, kalau ada 3 orang, lelaki seorang, perempuan lelaki 2 orang, perempuan seorang, sama juga pembahagian. Okey, 4 orang pun sama, tapi dia bermula daripada 2, bukan bermula daripada 3. Itu dalam bab faraid sahaja. Tapi kalau kita sebut secara general, secara umum, bila sebut jamak dalam bahasa Arab, bilangannya daripada 3 ke atas. Okey, jadi untuk jadikan bilangan jamak ni, cara dia macam mana? Kita tambah waw nun di hujung. Una ataupun tambah ya nun ina di hujung. Ah, hati-hati sedikit ya dekat sini. Ini beza dia. Kalau sebelum huruf ya baris atas 2. Muslimai bila sebut mai je mesti 2. Kalau ramai muslimina. Okey, jadi kalau seorang tadi muslim, kalau nak jadikan ramai tambah una muslimuna ataupun satu lagi sebutan muslimina. Untuk lelaki. Kalau perempuan kita tambah alif ta panjang. Jadi muslimatun ataupun muslimatin. Yang ini ada 2 sebutan sahaja. Tun dengan tin. Tan tak ada. Kenapa tak ada tan? Kenapa? Wallahualam. Saya pun tak tahu. Mungkin orang Arab tak suka orang Cina ke? Barangkali. Wallahualam saya tak pasti. Kenapa tak ada? Tapi kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, jumpa perkataan yang ada alif ta kat ujung, memang akan jumpa 2 baris je. Sama ada baris depan dengan baris bawah. Baris atas tak akan jumpa. Muslimatan tak ada. Mukminatan, kafiratan tak ada. Okay? Baik. Sekarang ni kita, sebab kita dah ulang kaji, kita dah bincangkan tajuk ni minggu lepas. Jadi minggu ni adalah ulang kaji. Jadi kita terus buat exercise dan kita akan sambung exercise minggu lepas yang tak habis eh. Kita ada bincangkan satu surah, satu ayat eh. Muka surat sebelah. Okey, sebelum kita bincangkan, kita ulang kaji balik ayat yang kita bincangkan minggu lepas. Kita ulang kaji dulu cara menyebut lelaki dan perempuan dan bilangannya eh, pecahan bilangan dan jantina untuk isim. Baik, ikut saya. Seorang lelaki Islam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok depan ataupun boleh tengok buku ataupun boleh tengok diagram, sama saja. Okey, sekali lagi eh. Seorang lelaki Islam Muslim. 2 orang muslimani. Muslimaini. Ramai muslimuna. Muslimina. Perempuan pula muslimah. Muslimatani. Muslimataini. Muslimatun. Muslimatin. Okey, sekali lagi ikut saya. Muslim. Muslimani. Muslimaini. Muslimuna. Muslimina. Muslimah. Muslimatani. Muslimataini. Muslimatun. Muslimatin. Okey, saya terjemahkan. Tuan-tuan dan puan sebut bahasa Arab eh. Ikut je lah susunan macam tadi. Seorang lelaki Islam. Matikan hujung ni supaya mudah. Muslim. Semula, seorang lelaki Islam. Muslim. 2 orang. Muslim. Atau. Muslim. Ramai. Muslim. Atau. Muslimina. Semula. Muslimina. Okey. Muslimina. Walaupun sebut ramai-ramai tapi telinga saya boleh detect ketidakseimbangan suara. Baik.
Okey, seorang tapi tak jangan risaulah, saya tak cari pun siapa yang sebut silap tu. Ha, jadi sendiri tahu sendiri betulkanlah. Okey, seorang perempuan Islam, muslimah. Okey, dua? Muslimatan. Atau muslimatain. Perempuan-perempuan Islam, muslimatun atau muslimatin. Okey. Jelas eh? Kalau kita ambil contoh lain pun macam mukmin, okey ikut saya. Mukmin. Saya tak tulis eh. Ikut saya. Mukmin. Mukminani. Mukminaini. Mukminuna. Mukminina. Mukminah. Mukminatani. Mukminataini. Mukminatun. Mukminatin. Boleh? Okey. Satu lagi, kafir. Kafir ni orang yang tidak beriman lah, kafir. Kalau seorang kafir. Kalau dua kafirani. Kafiraini. Ramai? Atau kafirina. Kalau perempuan kafirah. Kafiratani. Atau ramai? Atau? Okey. Jadi kalau kita sebut selalu, maka kita bagilah apa-apa perkataan, insya-Allah kita boleh sebut dengan betul eh. Okey. Kemudian sebelum saya sambung ayat yang kita ada bincangkan minggu lepas, saya nak ulas satu lagi tajuk yang di bawah, tajuk dia jamak taksir. Kalau atas ni tajuknya jamak salib. Nah, kalau tuan-tuan orang-orang tengok dekat dalam daging warna hijau B. Hijau B, di bawah tu ada tulis satu jamak salim. Bawah dia jamak taksi. Okey. Salim ni maksudnya, kalau nak ikut terjemahan mudah, salim ini mengikut kaedah. Jamak, jamak tu jamak lah eh. Ataupun kata jamak ataupun plural. Plural. Baik. Tak, salim itu mengikut kaedah. Kaedah dia macam mana? Ni. Ni kaedahnya. Tambah waw nun, tambah ya nun, jadi jamak. Muslim jadi muslimuna, muslimina. Mukmin tambah waw nun, tambah ya nun, jadi jamak. Mukminuna, mukminina. Kafir, kafiruna, kafirina. Ada satu lagi jenis yang dinamakan sebagai jamak taksi. Jamak taksi ni jamak yang tidak mengikut kaedah. Itu maksud taksi. Bukan toksi. Toksi apa? Tak mau. Orang Kelantan pergi kedai mamak. Makan minum apa? Teh tarik. Makan apa? Toksi. Patut sampai toksi. Dia pun silap faham. Baik. Okey. Jadi jamak taksir, jamak yang tidak mengikut kaedah. Cuba tengok contoh di bawah. Ikut saya yang ni eh. Pecahan untuk kitab. Kalau sebuah buku sebut kitabun. Jumpa eh. Tengok dalam buku muka surat 25. Tengok bahagian yang bawah eh. Contoh untuk di bawah tajuk jamak taksir. Okey. Muka surat 25. Surat 25. Tengok di bawah tajuk jamak taksi, ikut saya eh. Kalau sebuah buku, orang Arab sebut kitabun. Semula, kitabun. Dua buah buku, kitabani. Kitabaini. Buku-buku. Kutubun. Bukan kitabuna, bukan kitabina. Inilah yang dipanggil jamak taksi. Dia tak ikut kaedah. Ya, ejaan dia memang tak sama langsung dengan bilangan singular dia. Satu. Kalau macam sana tadi. Kalau seorang kita sebut Muslim. Bila ramai jamak, kita nak jadikan jamak, kita tambah je hujung. Ada ubah baris ke tak? Tak ada. Maksudnya huruf pertama, kedua dengan ketiga ni tak diubah. Cuma huruf hujung ni lah. Mim bari atas, bari bawah. Yang tu tak apa.
Yang penting tiga huruf pertama ini sama, susunannya pun sama, barisnya pun sama. Yang ditambah hujungnya saja. Jadi ini dipanggil jamak salim. Tidak mengikut kaedah tambah waw nun, tambah ya nun jadi. Tapi perkataan kita pun tadi singular. Satu, J ni jamak plural. Jadi macam mana? Kutubun. Ada berapa huruf kat atas ni? Kaf, ta, alif. Ada empat huruf. Kat bawah? Satu, dua, tiga. Selalunya kalau kita perkataan yang merujuk kepada jamak ramai, sepatutnya hurufnya makin bertambah lah kan? Kalau ikut logiknya macam tu lah. Kalau bahasa Melayu, kalau satu, kalau buku satu buku, sebuah buku. Kalau banyak? Bahasa Melayu yang paling senang kalau nak buat kata jamak. Ulang sekali lagi. Bahasa Melayu kan? Kalau satu, buku je lah. Kalau banyak? Buku-buku. Kalau kereta? Kereta-kereta. Tapi dia punya sebutan dia berganda lah, makin banyak lah. Huruf dia makin banyak. Tapi dalam bahasa Arab ni, jamak taksir dia bukan makin banyak hurufnya. Macam ni betul? Kalau seorang ada empat huruf. Kalau ramai jadi berapa? Jadi tambah dua lagi. Jadi enam huruf. Betul lah. Kalau ikut logiknya memang macam tu lah. Nak menunjukkan ramai. Kalau bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris. Tambah huruf kan? Kebuang huruf? Tambah. Maknanya logik lah nak menunjukkan ramai. Kita tambah huruf. Tapi yang ini bukan tambah. Dikurangkan. Yang inilah yang dipanggil jamak taksir. Kalau kita tengok, barisnya pun dah berubah. Tengok sama tak? Baris dah berubah. Lepas tu ada alif, alif telah dibuang. Nah, inilah yang dipanggil jamak taksir. Okey? Tidak mengikut kaedah. Nah, cuma untuk permulaan ini saya akan bantulah. Kalau kita jumpa perkataan jamak taksir ini, saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Kalau ada soalan, macam mana nak bezakan bila nak guna jamak salim yang sana, waw nun dengan ya nun, bila nak guna jamak taksir? Okey, saya kena tengok dulu nota yang ada kat bawah ni. Mengenal jantina isim. Okey. Okey. Saya rasa tak semestinya kalau jamak taksir tu dia bertambah. Macam mana dengan Tak, maksud saya ni jamak taksir ni dia punya, dia tidak mengikut kaedah tambah waw nun tambah ya nun. Kadang-kadang hurufnya kurang, kadang-kadang hurufnya tambah. Itu maksud saya. Saya tak kata bila jamak taksir ni kena kurangkan huruf, tak. Maksud saya tadi, jamak taksir ni ialah dia punya bentuk dia tak sama dengan bentuk singular dia. Dari segi huruf dia punya baris dia dah jadi lain, dan dari segi bilangan huruf dia sama ada akan bertambah ataupun berkurang. Yang penting dia bukan tambah waw nun, bukan tambah ya nun. Itu dipanggil jamak taksir. Okey? Baik. Jadi kalau kita nak tips permulaan untuk kita kenal bila nak guna jamak ini salim dengan jamak taksir, biasanya untuk orang. Untuk orang kita akan gunakan jamak salim. Contohnya macam tadi Muslim orang kan? Orang Islam, kalau ramai muslimun ataupun muslimin. Kalau mukmin orang juga, mukminun, mukminin. Kafir orang juga, kafirun dengan kafirin. Jamak taksir ini biasanya digunakan untuk benda. Biasanya penggunaan jamak taksir untuk benda. Ini secara general, secara umum. Kadang-kadang dia tak ikut kaedah juga. Okey, semula jamak salim biasanya untuk orang, jamak taksir biasanya untuk benda. Contoh dia macam ni lah buku. Contoh lain apa? Cuba bagi benda yang ada dalam kelas ni. Apa-apa benda? Oh, banyaknya. Okey. Qalamun aqlamun. Tak ada pun qalamuna qalamina. Bukan. Qalam, orang Melayu sebut kalam tu, dia punya jamak dia aqlamun. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Bukan. Satu lagi ayat dalam surah Luqman. Apa ayat dia? Masa
saya tak ingatlah, tapi ada dalam tu ada perkataan aqlam eh. Okey, aqlam ni maksudnya pen. Okey, jadi dia bukan tambah waw nun, bukan tambah ya nun. Contoh yang lain pintu, bab. Satu pintu babun. Kalau pintu-pintu? Babun. Ha ya, kalau pintu-pintu? Albab. Ayah puan, apa? Ada soalan? Tak ada, okey. Baik. Albab tu bukan jamak kepada pintu ya, tuan-tuan dan puan. Itu ada letak alif lam saja. Ha, tuan-tuan dan puan kena hati-hati eh. Okey. Jadi ada dua perkataan yang hampir-hampir sama. Okey, kalau babun pintu, satu pintu babun. Pintu-pintu dalam bahasa Arab akan sebut abwab. Pernah dengar perkataan abwab? Tak pernah. Dalam doa biasa baca. Tak pernah. Tolong baca doa masuk masjid. Macam mana? Allahumma ftahli abwab rahmatik. Ya Allah, bukalah bagiku pintu-pintu rahmat engkau. Kalau dapat satu rahmat, pintu satu rahmat terbuka pun dah syukur banyak-banyak. Ini lagi pintu-pintu abwab eh. Pintu-pintu bukan albab. Albab tu dia punya singgulannya ialah lubun. Lubun, jamak dia ialah albabun. Yang kita dengar generasi ulul albab, ulul albab. Dalam Al-Quran ada ayat, inna fi dhalika la dhikra li ulil albab. Albab itu bukan kata jamak kepada bab. Kalau dia adalah kata jamak kepada perkataan bab, maka makna ayat tadi, inna fi dhalika la dhikra, sesungguhnya pada perkara itu, la dhikra, pasti terdapat peringatan, li ulil albab, bagi mereka-mereka yang mempunyai pintu. Ha, bukan mereka-mereka. Lubun ni maksudnya akal. Jadi albab nak melahirkan generasi ulul albab yang kita ada dengar kadang-kadang kan dekat sekolah-sekolah Islamik. Okey, melahirkan generasi ulul albab. Ulul albab ni maksudnya ulu yang mempunyai albab, akal fikiran. Bahasa mudahnya, ulul albab ni orang-orang yang cerdik. Ha, jadi lubun kat sini maksudnya apa? Akal. Babun semua tahu. Pintu eh. Okey, jadi kalau jumpa dalam Al-Quran, albab maknanya apa? Akal-akal eh. Orang-orang yang mempunyai akal ataupun orang yang akal ni merujuk kepada apa sebenarnya? Sebab bahasa Arab ni dia suka gunakan kiasan. Dia tak sebut direct, dia sebut indirect. Contohnya dalam doa Nabi Musa, Rabbi syahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Adakah maksud lapang dada tu jadikan dada makin bidang? Adakah maksudnya begitu? Yang dimaksudkan dengan dada, apa yang ada di dalam dada? Apa yang ada dalam dada? Hati. Dan maksud hati ni bukan hati fizikal, tapi hati dari segi rohani. Fizikal hati tu nak besarkan buat apa kan, dia cukup lah kot saiz dia tu. Kena bagi besar lagi. Tak ada function lah besar. Maknanya dari segi rohani. Jadi orang Arab disebut bukan, disebut dia sebut zahir anggota, tapi yang dimaksudkan ialah yang di sebaliknya. Macam tadilah akal. Apa yang digunakan, akal digunakan untuk apa? Okay. Jadi orang yang boleh menggunakan akalnya dengan baik, maknanya orang itu adalah orang yang cerdik. Jadi ulul albab maksudnya apa? Yang cerdik, orang-orang yang cerdik. Baik. Okey, jadi ini juga adalah jamak apa ni? Dua-dua ni. Jamak salin ke jamak taksi? Ah, dia punya tengok, dia punya tulisan dia tengok eh. Yang ini huruf dia bertambah. Ada waw kat sini, ada alif. Dia tambah waw, tambah alif kat awal. Ini pun sama. Maka yang inilah yang dipanggil jamak taksi. Bentuk dia berubah, baris dia berubah. Kadang-kadang tambah huruf, kadang-kadang dibuang huruf. Yang penting dia bukan tambah waw nun, bukan tambah ya nun. Itu beza dia. Dan saya ada ulas tadi,
Bila nak guna jamak salim, bila nak guna jamak taksir, biasanya jamak salim untuk manusia, untuk orang. Jamak taksir ni biasanya untuk benda. Kalau anggota yang tidak lengkap pun kita bukan panggil orang lah. Contohnya macam tangan. Tangan ni kita bukan kira manusia. Jadi sebagai kita kata macam termasuk dalam kategori benda lah ni dalam bahasa Arab. Yadun tangan. Kalau tangan-tangan, waja'alna, sambung, waja'alna min baini, dalam surah Yasin tu. Saya rasa semua tahu ayat ni kan. Waja'alna min baini aidi. Aidi itu adalah kata jamak bagi perkataan yadun. Satu tangan yadun. Aidi, tangan-tangan. Allah telah meletakkan di antara kedua tangan mereka, ataupun bahasa yang lebih mudah, di antara dua tangan. Bila sebut di antara dua tangan, macam saya sebut tadi, orang Arab dia suka cakap kias. Bila sebut di antara dua tangan ni, duduknya kat mana? Depan, belakang? Tengah? Tangan, dua tangan ni kita biasanya buka ni untuk apa? Doa. Doa dia tutup sikit. Ni, kalau buka macam ni, selalu orang buat apa? Ayolah. Nak peluk, okey. Sebab ada yang mungkin belum cukup umur dalam ni. Ataupun kalau ada tetamu, ada orang jauh datang, kita nak menyambut macam ni. Jadi dia datang depan ke belakang? Ha, jadi orang Arab sebut bila di antara dua tangan ni, terjemahannya asal makna baina, antara, aidi, tangan-tangan. Jadi dalam bahasa Arab ini adalah simbolik kepada depan. Ha, orang Arab begitu cara cakap bila sebut di antara dua tangan, merujuk pada bahagian depan. Kita nak menyambut tetamu, kita buka tangan macam ni, kita mengalung-alungkan. Ha, itu juga adalah bahagian depan. Kita bukan mengalukan menggunakan belakang kita. Okey, jadi itu simbolik. Macam saya sebut tadi, orang Arab dia suka guna perkataan simbolik, kiasan. Sebut lain yang dimaksudkan lain. Okey. Baik. Allah telah jadikan di hadapan mereka, baina aidihim, di antara tangan-tangan ataupun di hadapan mereka, saddan, penghalang. Wa min khalfihim saddan, belakang pun ada penghalang. Faghshaynahum fahum la yubsirun, kami tutup pandangan mereka lalu dia tak boleh melihat. Jadi ayat ini yang dikatakan dibaca Nabi bila masa nak keluar rumah, masa Nabi nak berhijrah, Nabi ambil debu ataupun pasir ditiup. Boleh amalkan ke ayat ni? Boleh. Ambil tiup kat orang. Ada orang kata, ustaz, kalau nampak polis kat depan, baca ayat ni mai. Macam Allah mimbai. Tapi saya rasa kalau nampak polis kat depan, dah kelang kabut dah, tak sempat dah. Waja'allah mimbai ni ID. Cari apa dulu? Resit bawa ke tak, tali pinggang bawa ke tak. Itu yang boleh tarik tu tak, kereta pusing sana pusing sini. Baik. Okey. Tapi ada yang kata kalau masuk imigresi nak baca tu, baca-bacalah terpulang. Tapi yang penting jangan salah gunalah ayat Al-Quran ni. Jangan guna untuk benda-benda yang tak baik. Okay. Dan kadang-kadang kalau kita tengok orang buat mantra, orang baca apa, mantra ni kadang-kadang dia ambil ayat Quran tu, terbalik-terbalikkan sebutannya, tulisannya terbalikkan, tangkal dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau kita nak amalkan apa-apa zikir yang campur-campur ni, jadi hati-hati. Kadang-kadang takut diselangi dengan perkataan yang boleh membawa kepada syirik dan sebagainya. Itu yang bahaya. Jadi jangan ambil sebarangan, tangkal dan sebagainya. Okay. Wallahu'alam. Baik. Qalam, qaf lam mim. Qalam, jamak dia aqlam. Lau annama fil ardi min syajaratin, ayat ni dalam surah Luqman. Lau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, kalaulah di atas muka bumi ini pohon-pohon itu dijadikan sebagai aqlamun, pen-pen. Okey, kalau satu kalam, orang Melayu dulu sebut kalam kan, ada kan orang kata kalam, kalam tu maknanya pen. Okey, kenapa tak sebut kalam?
Ada, dia dalam bahasa Arab kalamullah tu merujuk pada kalam Allah. Tapi orang Melayu dulu sebut kalam, kalau guna bahasa-bahasa tulisan dululah, tulisan Jawi, bila sebut kalam tu merujuk kepada kolam, pen. Kenapa tak sebut ka? Kenapa sebut ka? Kenapa tak sebut kolam ikut asal Arab? Kenapa tak kenapa sebut kalam tak sebut kolam? Ya, semalam bahasa Melayu ada perkataan kolam, nanti lain maksudnya. Okey. Nah, itulah salah sebab, salah mungkin salah satu sebab kenapa orang Melayu tak sebut ikut sebutan asal. Okey. Ya? Okey. Tak, kalam tu merujuk pada percakapan. Kalam maksudnya percakapan. Kalamullah, percakapan Allah, merujuk kepada Al-Quran lah. Okey. Baik. Semula kita tengok balik dalam buku surat 25, kita pecahkan balik. Saya nak tuan-tuan dan puan tahu bahawa ada satu lagi jenis jamak yang tidak mengikut kaedah. Jadi namanya jamak apa? Jamak taksi. Ikut saya. Baik. Sebuah buku kitabun. Dua, kitabani, kitabaini, buku-buku, kutubun. Fiha kutubun qayyimah, ada dalam Al-Quran. Okey, jamak apa ni? Jamak taksir. Dan saya ada ulas tadi bahawa jamak taksir ni nak kenal, biasanya benda memang guna jamak taksir. Okey, sebelah pula, bahagian kiri untuk perempuan, feminine. Sebuah sekolah madrasah. Semula madrasah. Dua buah sekolah madrasatani. Madrasataini. Sekolah-sekolah madaris. Sama tak? Ada tambah alif ta tak? Madrasatun mak tak? Jadi itu jamak taksi. Dan kalau kita perhatikan baris dia memang ada perubahan. Madrasah dal baris apa? Kalau madrasah dal mati. Madaris dal telah hidup. Kemudian huruf ra madrasah, ra baris atas, tapi bila jadi jamak ra telah bertukar kepada baris bawah dan ditambah alif. Jadi itulah yang dipanggil jamak taksi. Habis tu Ustaz macam mana nak tahu? Kalau kita jumpa perkataan contoh dia macam apa ya? Meja. Macam mana nak tahu sebab dia tak ada kaedah? Macam mana nak tahu kata jamak dia di dalam bahasa Arab? Jawapannya ialah kena tengok dalam kamus. Ada nota kat dalam buku tuan-tuan dan puan-puan, tuan ada disebut nota yang kedua, poin yang kedua kat bawah tu, A, B, B. Jamak taksir akan diketahui setelah rujuk ke dalam kamus. Okey. Okey. Okey, memang permulaan ini dalam kelas asas saya tidak akan ajar tuan-tuan dan puan-puan cara guna kamus. Sebab kalau saya ajar sekarang cara guna kamus, saya tak ada modal untuk mengajar. Dalam kelas lanjut, bukan tak ada modal, belum sesuai sebenarnya. Itu jawapan yang lebih tepat Sebab kalau sebab dalam bahasa Arab ni memang kalau kita jumpa perkataan macam ni ni al-babun. Cara nak cari dalam kamus, kalau cari dengan huruf alif sampai kiamat tak jumpa. Dia ada cara nak kena buang. Tuan-tuan dan puan kena lalu dulu tajuk CV yang ada kaitan dengan fi'il, baru boleh belajar menggunakan kamus. Okey, nanti insya-Allah saya akan ajar tapi di dalam kelas lanjutan lah. Kalau ada rezeki, umur yang panjang, insya-Allah saya akan ajar dalam kelas lanjutan. Sebab kalau saya ajar sekarang memang hau biu kelas ni. Okey, takut yang di apa? Digendong, dikendong ke digendong? Kendong. Apa beza gendong dengan kendong? Okey, dikendong bercucuran, yang dikejar berciciran atau bercucuran. Yalah, osak habis bahasa Melayu. Okey, kita rehat dahulu nanti kita akan sambung contoh muka surat 26 dan 27. Kalau sempat nanti kita masuk satu lagi tajuk. Aduh, okey, kita sambung sambung. Okey, tadi video tadi tu bagusnya. Terima kasih bagi yang bagi komen. InsyaAllah nanti saya akan lebih berhati-hatilah tulis Rumi tu supaya ikut kaedah Melayu lah Tapi susah sebenarnya. Cuma saya akan cubalah. Cuma kita dalam menyebut wallahu a'lam tu biasanya yang lebih penting bila spelling tu betul.
Kalau tulis tu macam mana pun tapi sebut tak betul, tulisnya wallahu alam betul, tapi bila sebut wallahu alam salah juga. Okey. Baik, yang ni macam mana? Kata ustaz ada alif lam tak boleh ada tanwin. Yang ni ada tanwin. Alif lam ini, alif lam memang bukan tanda isim tu. Kalau nak bubuh alif lam tanda isim, tambah satu lagi alif lam. Al-albab. Inna fi dhalika la dhikra li ulil lil. Saya tulis eh. Perkataan ni kalau saya tulis dengan alif lam macam ni. Yang kita sebut generasi ulul albab. Macam ni tulisan dia. Ulul albab. Ni ulul albab ataupun ulil albab eh. Ha, jadi ditambah lagi satu alif lam kat pangkat. Ha, yang ni baru tak boleh letak tanwin. Kenapa tak boleh tanwin? Ada alif lam. Yang ini alif lam ini bukan alif lam tanda isim. Alif lam, okey, senang cerita alif lam tanda isim ni boleh dibuang. Semula alif lam tanda isim itu boleh dibuang. Al-masjid buang jadi masjid. Al-kitab buang jadi kitab. Al-bab buang kita tak dia satu bab, jadi lain makna dia. Tak sama. Kat sini makna lain, kat sini makna lain. Memang boleh buang alif lam tapi dia bukan makna yang ini, dia makna yang lain. Okey, maknanya alif lam di sini memang dah ada. Bukan alif lam tanda isim. Okey, sebenarnya satu lagi rahsia lah saya nak beritahu. Sebenarnya ini bukan alif. Ini orang Arab kata hamzah. Alif yang mana? Alif yang tak ada baris. Ini alif. Orang Arab sebut yang ada baris. Mana-mana tanda palang yang tegak tu, kalau ada bunyi, itu hamzah. Kalau tak ada bunyi, baru tak ada baris. Bukan tak ada bunyi, tak ada baris macam ni. Ada baris tak ni? Ini alif. Ini? Ada baris tak? Tak ada. Ini alif. Yang ini bukan alif tapi hamzah. Sebab tu saya tulis. Tapi kalau tuan-tuan baca Al-Quran, tak ada risau lah. Tak payah risau. Alif itu dia akan tulis begini. Kalau yang ni baris atas ataupun baris depan. Ataupun alif kat bawah ni ada macam ni. Hamzah kecil. Ini semua hamzah. Bukan alif. Alif lam ni. Kalau mula kita sebut al-albab. Tapi kalau sambung bunyi tak? Ulu al-albab ke ulul albab? Tak bunyi. Yang ini a ni sambung ke mula ke tetap bunyi. Ni alif lam. Ini hamzah. Okey, alif lam tanda isim tu kalau disambung dia tidak akan berbunyi. Contoh dia macam kitab lah eh. Kitab. Al-kitab eh. Kalau sebut satu-satu al, kita memang letak baris lah. Ini hamzah wasal juga sebenarnya. Al-kitab. Kalau kita sambung dengan kalau kita sebut satu-satu bunyinya al-kitab. Tapi kalau saya sambung dalam surah Al-Baqarah tu macam mana? Zalika al-kitab ke zalika al-kitab? Dia tidak bunyi dah ni. Ini hamzah wasal. Ini bukan yang ni, hamzah yang biasa ni bukan. Kalau albab ni, kalau saya letak zalika, dia bukan zalika albab. Tapi zalika albabun. Okay, itu beza di antara alif dengan hamzah. Senang cerita kalau jumpa alif tu kosong je, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada tanda apa-apa, itu alif. Kalau ada baris, ada hamzah kecil atas ataupun bawah, itu hamzah namanya. Kalau dalam bahasa Arab. Kita je orang Melayu, alif, ba, ta. Sebab tu huruf hijaiyah ada apa-apa? 28, 29, 30. Siapa yang kira, siapa yang kira 29, dia mengatakan alif dengan hamzah itu lain. Siapa yang kira 28, dikira alif dengan hamzah itu sekali. Boleh? Okey. Kalau kita kira macam ni, kalau kita ikut nasyid tu kan, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dan zal tu sampai habis ada 30. Tapi dia ada tambah lam alif. Buanglah malif jadi 29. 29 sebab dikira la malif hamzah. Hamzah ada satu lagi. Maknanya alif dengan hamzah itu sebenarnya dua huruf yang berbeza.
Tapi kita orang Melayu, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Sebenarnya bukan alif. Hamzah di atas A. Yang berbaris itu hamzah. Alif sampai bila-bila tak ada baris. Mati. Hmm? Boleh tak dianggap al-babun sebagai kata terbitan? Bukan. Kata jamak. Kata terbitan lain. Kata terbitan ni dia nanti bukan, bukan word lah, dia dah ada perkataan datang kat dia. Itu kata terbitan, al-babun. Jadi dia bukan kata terbitan. Bukan. Sebab dia seolah-olah kata terbitan, tetapi alif lam tu tak boleh ditarik. Jadi perkataan tu dah jadi, dah jadi perkataan dia sendiri. Dia bukan kata terbitan. Sebab dia mesti ada al-babun. Dia tak boleh tak ada al. Dalam hal tu dia bukan kata terbitan lah. Sebab al tu mesti mesti ada dekat perkataan al-babun. Dia sebenarnya tambahan huruf ni untuk menunjukkan, nak bezakan dia singular dengan plural saja. Macam inilah, bab ni tak ada alif pun kat sini. Tapi nak menunjukkan beza dia, sebab ni jamak taksi. Jamak taksi ni ku orang Arab lah. Dia nak tambah alif, dia nak tambah waw, dia nak tambah ya ke. Kita tak boleh nak buat apa, kena ikut je. Ada satu lagi, okay, saya tambah satu lagi. Saya tambah satu lagi contoh untuk jamak taksi. Imam. Imam, lelaki ke perempuan? Imam. Boleh duduk? Perkataan imam. Saya tulis. Saya pandai ni, saya pandai. Yang ni dah. Dah eh? Dah. Betul? Dah eh? Okey. Kenapa kadang-kadang saya tanya banyak kali tu kan, nanti saya dah letak. Okay. Saya dah letak white box sport ustaz. Ataupun baru ada yang angkat tangan nak tangkap gambar. Okey. Baik. Yelah, kalau ikut hukum, ya memanglah perempuan ada yang jadi imam. Tapi kalau ikut lafaz je, perkataan imam ada tak marbutah ataupun tidak? Tak ada. Jadi laki ke perempuan? Kalau kita nak letak dia dalam kumpulan mana? Kumpulan sini. Imam eh. Kalau seorang imam, kita sebut imam lah. Okay. Nak tengok, kalau tengok buku ataupun diagram, kita nak tengok bahagian kanan ke kiri. Laki, perempuan. Lelaki sebab tak ada tamar buta. Ikut saya eh. Kalau seorang imam, imamun. Semula, imamun. Kalau dua, ikut sini lah eh. Ikut lain sini. Semula, imamun. Kalau dua, imamani. Imamaini. Kalau ramai? Imamuna. Imamina. Orang Arab tak guna imamuna, imamina. Orang Arab guna jamak taksi. A'immah. A'immah. Ada apa kat ujung ni? Laki perempuan. Maknanya imam tu kalau seorang-seorang laki. Bila kumpul ramai-ramai jadi perempuan. Tak, sebab ini yang dipanggil jamak taksi. Iku Arab lah, nak tambah ta ke, nak buang ta ke. Yang tu kita tak boleh nak kata. Okey. Contoh yang lain, ustaz. Ustaz laki perempuan? Lakilah, kalau perempuan ustazah. Okey. Cuma kata ustaz ni, kalau saya pernah sebut tak sebelum ni? Ustaz ni maksud apa? Kalau orang Arab sebut, ustaz ni maksudnya apa? Cikgu? Ya. Encik. Ustaz ni, tuan-tuan dan puan, kalau penggunaan di negara Arab, ustaz ni profesor. Al-ustaz, kalau profesor doktor, kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Melayu profesor doktor, sekian-sekian-sekian. Jadi, bahasa Arabnya al-ustaz at-tuktur. Ada alif lam semua. Al-ustaz ad-doktor. Al-ustaz itu profesor. Kita guru Al-Quran, ustaz.
guru sekolah rendah ustaz, sekolah menengah ustaz, dekat lecturer pun kadang panggil ustaz ni, semua ustaz. Tapi dalam bahasa Arab, ustaz ini dia level yang tinggi lah, profesor. Tapi tak apalah, kita dah guna kat Malaysia, guna je lah. Tak payahlah sebut ustaz, lepas ni tak boleh panggil ustaz lah ustaz. Sebab ustaz ni profesor, habis tu nak panggil apa? Tak apalah, kita dah jadi kira bahasa ini bahasa kita. Jadi kita gunalah ikut apa yang kita faham. Cuma saya sebut ni sebagai maklumat untuk tuan-tuan tahu, bila sebut al-ustaz dalam bahasa Arab, maksudnya apa? Profesor. Okay, kalau seorang ustaz, ikut saya. Ustazun. Dua, ustazani. Ustazaini. Ramai. Ustazuna. Asatizah. Pernah dengar asatizah? Asatizah itu kata jamak bagi saya tumpang ya. Saya bukan kata ustaz tu mumpan, bukan eh. Ini sebagai contoh saja. Nanti kan ada yang saya padamlah. Padam. Nanti kan ada ustaz ni buat ajaran sat pula. Ustaz seorang, jamak dia asatizah. Kalau sekolah-sekolah agama asatizah biasanya ni gunakan istilah ni lah. Asatizah maksudnya apa? Ustaz-ustaz. Ada apa kat ujung ni? Jadi lelaki perempuan? Sama lah ya. Ustaz tu kalau seorang lelaki je, bila semua ramai-ramai jadi macam perempuan semua. Tak, sebab dia adalah jamak tangsi. Ikutlah orang Arab nak letak ta, nak letak alif, nak buang ha, itu memang kita tak kita terpaksa ikut je lah, redha je lah. Okay, jelas eh? Nah, itu maksud jamak taksi. Taksi ni tidak mengikut kaedah. Sebenarnya yang mana yang banyak? Jamak salim ke jamak taksi? Ya. Benda dengan orang yang mana banyak? Benda dengan orang, apa yang lebih banyak? Benda lah lebih banyak, ya. Ya, benda lagi banyak. Pokok ni, kiri kanan ni, atas bawah, kiri kanan ni, meja, kerusi, pen, sebagainya ni semua adalah benda. Jadi sebenarnya kalau ikut penggunaan, jamak taksir ni lebih banyak. Tapi insyaAllah dalam kelas ni kalau jumpa mana-mana jamak taksir, saya akan bagi tahulah ini jamak taksir dan maknanya macam mana. Cuma kita boleh buat exercise untuk memahirkan sebutan singular, plural dengan jamak. Okey, kita terus tengok contoh muka surat 26 dan 27. Minggu lepas kita sempat bincangkan sampai perkataan apa? Muka surat 26. Sampai asa'ih je. Ya. Okey, saya nak kena padam yang sebelah sini. Ada ni perkataan a'immah ni dalam Al-Quran. Ada ke tak? Dalam surah As-Sajadah. Walaqad atayna, muka surat 26 . Walaqad atayna Musal kitaba falatakun fi miryatin min liqa'ihi waj'alnahu hudan li bani Israel waj'alna minhum a'immatay yahduna bi amrina. Kami jadikan di kalangan Bani Israel itu berapa imam yang mereka membimbing Bani Israel. Sebab Bani Israel itu ada 12 kaum Bani Israel. Jadi setiap kaum itu ada dia punya ahli rujuk, pakar rujuknya di dalam hal-hal keagamaan. Okey. Dah eh? Saya pandang yang ni. Dah. Okey, minggu lepas kita sempat ulang, kita sempat membincangkan yang pertama perkataan at-ta'ib . Saya ulang balik, at-ta'ib. Yang kedua al-'abid. Yang ketiga al-hamid. Yang keempat
As-sa-ha-ih. At-ta'ib yang bertaubat. Al-abid yang beribadah. Al-hamid yang memuji. As-sa'ih yang melawat ataupun mengembara. Okey. Dan kalau nak mudah, saya ada bagi cadangan pada tuan-tuan dan puan-puan kan. Sebenarnya dalam ayat itu at-ta'ibuna, yang pertama at-ta'ibuna, sebab terjemahan di bawah, kita bukan buat terjemahan di bawah ataupun atas ayat atau perkataan, tapi kita terjemah di bawah . Jadi supaya tidak lost ataupun tahulah at-ta'ibuna terjemahannya yang mana, saya cadangkan untuk letak nombor di atas ayat yang ada dalam buku tu. At-ta'ibuna satu, terjemahannya di bawah letak nombor satu juga, iaitu orang-orang yang bertaubat. Kemudian al-abiduna letak nombor dua kat bawah tu, al-abidun maksudnya orang yang beribadat, itu terjemahannya, letak nombor dua. Lepas tu nombor tiga, al-hamiduna terjemahannya di bawah, yang memuji, nombor tiga . Nombor empat, as-sa'ihuna terjemahannya di bawah, yang melawat ataupun mengembara, nombor empat. Okey, bakinya belum saya nak habiskan. As-sa'ih muka surat 26 Ar-raki'. Ar-raki' maksudnya apa? Yang rukuk. Seorang Perkataan yang kelima Kat bawah terjemahannya ar-raki'una yang rukuk. Tapi yang ini kita boleh faham ni, ar-raki'una yang rukuk daripada perkataan rukuk. Okey, ikut saya. Kita pecahkan perkataan raki', ikut inilah pecahan yang di sebelah ni. Ikut saya . Kalau seorang yang rukuk, ar-raki'. Daripada perkataan ni, semula ar-raki'. Dua, ar-raki'ani. Ar-raki'aini. Ramai ar-raki'una. Ar-raki'ina. Ar-raki'ah. Ar-raki'atani. Ar-raki'ataini. Ar-raki'ah. Ar-raki'ah tun ataupun ar-raki'ah tin. Betul tapi salah. Sebab apa? Kat sini ada apa? Kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin. Salah lagi minggu ni. Sebab tulisannya memang ada tanwin kan. Okey, tak apa. Baik. Jadi kalau kita letak alif lam tak bolehlah kita sebut ar-raki'atu ataupun ar-raki'ati. Okey. Baik, perkataan yang seterusnya yang keenam, as-sajid. As-sajid maksudnya apa? Yang sujud. Okey, ikut saya. As-sajid Kalau seorang as-sajid. As-sajidani. As-sajidaini. As-sajiduna. As-sajidina. As-sajidah. As-sajidatani. As-sajidataini. Kalau ramai macam mana? As-sajidah tu ataupun as-sajidati, orang yang sujud. Pernah dengar tak perkataan ini? Sajjad. Ada orang nama sajjad? Apa gelak-gelak? Sajjad, pernah dengar orang nama sajjad? Oh, sajad je. Mungkin orang yang bagi nama itu maksudkan yang ini. Double J sebenarnya. Sajad.
Dia daripada perkataan sujud juga, sim, jim, dal. Ini root kata akar. Baik, sim, jim, dal daripada perkataan sujud. Sajad ni maksudnya apa? Nanti insyaAllah kita akan jumpa satu tajuk dalam bahasa Arab yang mana ada pattern-pattern yang dalam bahasa Arab ni dipenuh dengan pattern ataupun template yang mana kalau ikut pattern tu dia akan memberi makna sikit. Antaranya yang yang ada dalam bahasa Arab, kalau kita jumpa mana-mana perkataan yang mengikut pattern ini, fa'alun, maka mana-mana perkataan kalau ikut pattern macam ni, hurufnya, barisnya, ada alif, maka dia akan memberi makna melampau-lampau. Berlebih-lebihan. Ada dalam buku kita ni, tapi nantilah sampai masa saya akan ulas. Cuma hari ni saya nak ulas sebab ada kaitan dengan Sajad. Dan kita ada biasa dengar nama ni, Sajad. Okay. Baik, jadi kalau Sajad yang sujud, dia biasa-biasa je lah. Kita tak tahu, mungkin dia menjaga solat lima waktu dan sebagainya. Tapi kalau Sajad ni maksudnya apa? Yang sangat kuat sujud. Pernah dengar perkataan Ghaffarun? Ghaffarun. Sama tak pattern dia? Ghaffarun. Ghaffarun. Dia punya huruf dia, dia punya baris dia sama, huruf lain lah. Tapi pattern dia dari segi baris dan sabdu semua sama. Ghaffar maksudnya sifat Allah maha pengampun, melampau-lampau pengampunannya. Sabbarun, sama tak? Sabbarun. Sabbarun, sama tak? Sama eh. Sabbar maksudnya apa? Sangat-sangat penyabar. Kalau kita biasa dengar sabirin, sabirin itu penyabar, biasa je penyabar. Tapi kalau sabar, sangat-sangat penyabar, melampau-lampau kesabarannya. Kalau orang Melayu, kalau melampau-lampau ni selalu sebut apa? Eh? Kalau panas, sangat. Sangat panas. Kita sebut apa? Ha, orang Melayu semua tukar kepada gila. Kan? Habis semua. Panas pun boleh jadi gila. Panas, panas pun gila. Sejuk pun gila. Okey, jadi kalau Sajad ni, dia memberi makna apa? Kalau sabar, sangat-sangat penyabar. Kalau kafir, sangat-sangat engkar. Kafir ataupun engkar, sangat-sangat engkar. Kalau degil, betul-betul degil. Kalau sujud, sangat kuat bersujud. Sujud ini simbolik kepada solat. Kalau dia sangat kuat sujud, mana ada orang tiba-tiba angkat tapi terus sujud. Dia angkat maknanya sujud ini biasanya simbolik kepada solat. Okey, rukuk dengan sujud ni simbolik kepada apa? Dia ni adalah orang yang bersolat. Okey, jadi makna Sajad ni bagus ke tak? Baguslah, orang yang sangat kuat bersujud, sangat kuat solat. Jadi kita doakanlah orang yang nama macam ni jadi sebagaimana namanya. Biasalah orang Melayu ni yang ada sabdu, buang sabdu, nak senang sebut. Jadi sebab itu bila baca Al-Quran, kadang-kadang dah terbiasa tak ada sabdu. Salah. Sayyidina ke Sayyidina? Allahumma salli ala Sayyidina. Orang Melayu mana ada sebut Sayyidina? Nabi ya, Sayyidina Muhammad dalam salawat. Kalau sahabat-sahabat, contohnya Abu Bakar, kita sebut apa? Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina kan? Tak adalah saya dengar orang Melayu sebut Sayyidina. Rata-rata sebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kalau perempuan, tambah ta marbutah, Sayyidatina. Ta, ada ta untuk perempuan. Kan biasa lelaki tak ada ta, Sayyidun rasanya. Perempuan Sayyidatun. Tapi orang Melayu sebut Sayyidatina Aisyah. Bukan Sayyidatina, Sayyidatina. Sebab ada sabdu. Tapi orang Melayu hilang semua sabdu. Okey. Sebenarnya ada sabdu. Sama lah ni Sajjad sepatutnya ada. Sama dengan Muhammad. Muhammad, M-U-H-A-M. Double M ke satu M? Yang betul double M. Tapi nama saya ada satu je M. Jadi Muhammad. Tak adalah makna dia. Tapi itulah yang berlaku ya. Kita orang Melayu. Ni kalau nama Ghaffar, pernah dengar orang nama Ghaffar? Orang Melayu panggil apa? Ghaffar. Ghaffar. Jadi hilang sabdu juga. Asalnya Ghaffar. Contoh yang lain apa?
Ada lagi sebenarnya, banyak eh. Maknanya kita orang Melayu telah hilangkan sabdu. Tapi sebenarnya saya tahu orang yang kalau kita tak pernah dengar lah nama sajat ni, memang jarang lah ada pernah dengar. Maksudnya semua bila sebut sajat je semua tahu kan yang mana eh, orangnya yang mana. Maknanya nama ni adalah nama yang rare dalam bahasa Melayu, dan maknanya orang yang bagi nama ini dia tahu. Dia tahulah kaedah bahasa Arabnya, sajat ini merujuk kepada orang yang sangat kuat sujud. Kalau tak silap saya, gelaran kepada cicit Rasulullah, Ali Zainal Abidin, digelar sebagai as-sajat sebab dia sangat kuat sujud. Baik, jadi sebenarnya nama ini adalah bagus. Semoga orangnya jadi macam namanya. Jadi, sebab nama itu adalah doa. Sebab itulah bila nak bagi nama, bagilah nama dengan nama yang baik. Dan bila panggil, dia menjadi doa kepada mereka. Terutamanya kalau ibu dan ayah yang panggil, doa untuk dia. Tapi kadang-kadang, ialah masyarakat Melayu kebiasaannya nama, bagi nama panjang tapi pendek. Bila panggil, pendek je. Nama Ali panggil, Ali tu dah pendek dah. Apatah lagi yang nama macam saya panjang, Mujahidin, tak adalah panggil. Dia tinggal pendek je, mesti jadi pendek. Ataupun yang lagi satu, hilang lagi fungsi nama itu juga, ialah bila tak panggil nama, panggil apa? Alung, Anga, Abang, Akak. Jadi saya panggil anak saya panggil nama. Saya tak panggil gelaran. Kalau saya buah abang pun, saya akan letak juga abang, anak saya Abrar. Jadi saya sebut nama, sebab nama Abrar ini maksudnya orang-orang yang berbuat baik. Semoga itu jadi satu doa, dia jadi orang yang baik. Jadi sajak ni saya tak pastilah keluarga dia panggil macam mana. Panggil abang ke adik ke, saya tak pasti. Tapi kita doakanlah orang yang nama macam ni, dia jadi namanya baik macam ni. Nama dia, dia jadi baik macam makna nama dia. Contoh yang lain ni, Bashar. Pernah dengar orang nama Bashar? Sama pattern ni, Basharun. Pernah dengar nama Bashar? Tak pernah? Orang Melayu tak ada lah Bashar. Orang Arab ada nama Bashar? Siapa? Ya, Presiden Bashar ni daripada perkataan Bashir. Bashir ni pembawa berita gembira. Kalau Bashar, orang yang suka bawa cerita yang positif, cerita gembira. Kalau jumpa dia je, mesti orang semua akan jadi positif. Tapi ayolah tuan-tuan dan puan, kadang-kadang nama bagus tapi mungkin tak sampai kepada empunya badan. Jadi kalau ada nama yang bagus pun kadang-kadang tidak memberi kesan kepada tuan punya badan. Apatah lagi kalau nama tu awal-awal dah memang tak bagus. Oh, isteri panggil suami panggil, wallahu alam. Saya pun tak pasti kalau kita ikut bahasa, kalau bangsa Melayu ni macam mana? Adakah itu macam mana dia punya sesuai ataupun tidak? Itu bergantung kepada masyarakat lah. Kalau sesuai, sesuai lah, okey lah. Kalau rasa tak sesuai, wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan lebih berumur daripada saya, lebih banyak makan garam. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tahulah yang mana sesuai. Jadi ikutlah yang mana yang sesuai. Wallahu alam. Okey. Teras eh. Yang ni selingan saja eh. Baik. Gelak aja semua bila saya sebut sajat ni. Saya pandang eh yang ni. Nanti ada tajuknya insyaAllah. Kalau jumpa nanti saya akan ulas balik. Sebab itulah bahasa Arab ni dia sangat 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 detail penggunaan perkataan dia. Dengan baris, dengan ada sabdu, dengan ada pattern yang sama, dia akan memberi makna sekian. Kalau kita bahasa Melayu, kita terpaksa menggunakan perkataan lain untuk menunjukkan sesuatu itu. Makna sesuatu itu kita kena gabung dengan perkataan lain. Tapi dalam, macam contohnya ini tadi. Bahasa Arab sebut ini, dah tahu dalam tu ada makna ini dan ada makna lelaki. Kalau kita terpaksa tambah perkataan lelaki. Kalau sebut hadihi, dah ada makna ini dan ada makna perempuan. Kalau kita orang Melayu tersebut, kena sebut tambah perkataan perempuan ini. Dah dua perkataan lah. Orang Arab satu perkataan. Nanti kita akan jumpa tajuk di mana perkataan Arabnya sepatah, perkataan bahasa Melayunya jadi empat patah. Sebab tu normal kalau kita tengok terjemahan Al-Quran, Quran biasa nipis, Quran yang ada terjemahan jadi tebal. Dan kalau kita terjemahkan kita Arab tebal ni, kitab bahasa Melayu terjemahannya akan jadi tebal. Kenapa? Sebab
Bahasa Arab dia sangat detail. Satu patah perkataan bila terjemah jadi dua patah, jadi tiga patah, kadang-kadang jadi empat patah perkataan dalam bahasa Melayu. Baik. Okey, saya nak pandang hari. Dah eh? Yang ni pun dah berapa patah ni? Kita ada berapa patah perkataan bahasa Melayu? Bahasa Arabnya satu. Baik. Okey, yang ke 7, Al-Amir. Al-Amir maksudnya apa? Daripada perkataan Amar. Amar Ma'ruf. Apa makna Amar Ma'ruf? Suruh. Jadi Al-Amir yang menyuruh. Ada kan terjemahannya di bawah. Jadi tulislah nombor 6. Lepas tu tulis nombor 6 kat bawah terjemahan. Nombor 7, maaf. Nombor 7. Al-Amir yang menyuruh. Okey, saya tak bincanglah yang ni sebab kita nak jimatkan masa. Saya nak habiskan contoh muka surat sebelah juga. Okey. Yang berikutnya ialah yang ke-8. An-nahi. Ya, memang ada perkataan lain tapi saya fokus perkataan yang ada kaitan dengan tajuk ini. Nombor 7 tadi Al-Amir yang menyuruh bil ma'ruf tu saya tak ulas sebab apa? Sebab dia tidak ada kaitan dengan pecahan yang kita belajar hari ni. Okay, jadi saya skip lah untuk menjimatkan masa. Sepatutnya saya kena bincang semua tu. Tapi sebab dia bukan ada kaitan dengan jantina dan bilangan. Okay. Yang ke-8 an-nahi. Nahi mungkar. Apa makna nahi mungkar? Yang kalau amar ma'ruf suruh buat baik, nahi mungkar cegah. Okey, jadi an-nahi yang mencegah. Ha, tu dalam terjemahan ada an-nahi yang mencegah. Okey, dan yang ke-9 al-hafiz. Al-hafiz, apa makna al-hafiz? Yang memelihara. Yang memelihara. Biasa dengar Al-Hafiz. Kita orang Melayu sebut Al-Hafiz ni maksudnya apa? Apa Al-Quran? 30 juzuk. Tu Hafiz. Ya. Salah. Yelah, kita orang Melayu bila sebut Al-Hafiz, ustaz sekian-sekian Al-Hafiz di belakang. Maknanya dia Hafiz hafal 30 juzuk. Pernah dengar tak orang Arab syekh? Contohnya syekh apa ya? Orang Arab. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ada tak orang gelakan Al-Hafiz kat belakang? Di Hafiz ke tak tu? Kenapa orang Arab tak ada letak gelaran Al-Hafiz kat belakang? Al-Hafiz yang menghafal 300 ribu hadis. Itu makna sebenar Al-Hafiz kalau di dalam bahasa Arab, yang menghafal 300 ribu hadis sekali dengan perawinya. An-an-an. Kan hadis kan an-sifulan, 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 an-sifulan sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Ah, yang tu yang leceh tu. Baik, sebab siapa yang biasa baca matan hadis, kadang-kadang hadis diriwayatkan oleh orang yang sama, Sayyidina Umar. Tapi ada sebahagian hadis dimulakan an Abi Hafsin Umar. Abi Hafs ni bapa kepada Hafsah iaitu Umar. Ada yang terus-terus sebut an Umar, ada yang sebut an Abi Hafsin Umar. Ada yang sebut an Ibni Umar, ada yang sebut an Abdullah Ibni Umar. Ibnu Umar dengan Abdullah Ibnu Umar tu orang yang sama. Ibnu Umar dengan Abdullah bin Umar itu orang yang sama. Ibnu tu anak lelaki.
Kita orang Melayu tak sebut Ibnu, kita sebut bin je kan. Alif tu kita buang. Bin, Ibnu tu anak lelaki. Anak lelaki kepada Sayyidina Umar namanya Abdullah. Jadi nama betul dia Ibnu, nama betulnya Abdullah bin Umar, gelaran dia Ibnu Umar. Jadi ada hadis yang mula dengan lafaz hadisnya an Ibni Umar. Ada yang sebut an Abdullah bin Umar. Ha, yang tu kan kita nak tahu mana satu hadis yang Ibnu Umar, ada yang, mana satu hadis yang Abdullah bin Umar. Tu belum lapat matan dia lagi. Jadi maknanya orang yang boleh menghafal 300 hadis ini bukan calang-calang orang. Saya rasa tak ada zaman sekarang ni. Ya? 300 ribu hadis bukan calang-calang. Kita nak baca, nak matat, nak hafal. Saya dulu pernah belajar dulu hadis 40 tu pun jenuh nak menghafal. 40 hadis je. Banyaklah hadis ni, banyak. Banyak. Tapi gelaran Al-Hafiz itu untuk orang yang hafal dan boleh dikira dengan jari. Saya tolong sebut antaranya yang mendapat gelaran Al-Hafiz, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar. Lagi Al-Hafiz Ibnu Asakir. Tak ramai yang dapat gelaran Al-Hafiz. Ulama Arab sendiri, ini bukan cerita Melayu lah. Kalau Melayu lagi jauh daripada panggang daripada apinya, tak adalah. Ya. Ya, jadi dia silap guna sebenarnya. Jadi kalau saya sendiri pun saya malu nak letak Al-Hafiz kat belakang. Sebab orang Arab bila sebut Al-Hafiz, dia menghafal, bukan hafal Quran. Kalau hadis 300,000 boleh hafal, Al-Quran confirm hafal. Jadi itu sebenarnya makna Al-Hafiz. Kat sini kita terjemah yang memelihara. Jadi kalau Al-Hafiz yang menghafal Al-Quran tu, maksudnya yang memelihara Al-Quran. Tapi sebenarnya istilah Al-Hafiz yang lebih tepat ialah yang memelihara hadis. Jadi kalau ulama' dulu, kalau kita kata dia pakar hadis, dia memang betul-betul pakar, bukan baca je, tapi dia hafal. Biasa tak orang yang dia bila nak membaca, dia nak berujuk, terpaksa buka buku dengan orang yang dia memang dah ingat. Ada dalam kepala je. Biasa. Jadi sebab itulah ulama' dulu memang hebat-hebat belaka, dan pandangan mereka tu biasanya dah, mereka dah bincang lumat dah semua masalah-masalah fiqah yang kadang-kadang berulang pada hari ni, kunut tak kunut lagi apa. Macam-macam lah benda yang sama. Nanti bila sampai maulid tak maulid dan sebagainya, semua ulama' dulu dah bincang dan mereka semua memang pakar-pakar semua, bukan sahakat membaca tapi ingat dalam kepala. Jadi sebenarnya benda itu yelah, tapi di Malaysia ni kan macam itulah. Bila sampai musim ni, keluar balik. Bila sampai musim satu lagi, jadilah, adalah benda-benda yang dibincangkan, diulas. Sebenarnya ulama' dulu dah ulas. Wallahu'alam. Okey. Jadi sebenarnya kenapa saya fokus pada 9 ini? Sebenarnya ini 9 ini adalah tanda ataupun sifat bagi orang yang beriman. Yang pertama, dia bertaubat, beribadah, memuji, melawat, mengembara, rukuk, sujud. Ni merujuk pada solat. Menyuruh buat baik, mencegah daripada mungkar dan memelihara hudud. Hudud ni maksudnya apa? Batasan-batasan. Hukum hudud tu orang sebut hudud kan? Ada kan dalam ayat tu? Wal hafidhuna li hududillah. Hudud ini maksudnya hukum-hukum Allah ataupun batasan-batasan. Maka barulah yang terakhir, wabashiril mukminin. Barulah yang terakhir, dia akan jadi yang ke-10, iaitu orang yang mukmin, yang beriman. Jadi kalau kita nak tahu kita ni dah sampai tahap mukmin ataupun tidak, kita checklah ni ada ke tak list ni. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada sikit, tambah. Kalau tak ada, cuba bagi ada. Kalau dah ada, tambah lagi. Wallahualam. Okey, cuma ayatnya semua dalam bentuk apa? Jar. Dia duduk kat mana ayat ni ni? At-Taib duduk kat mana? Sini ke, sini ke, sini? Tengok balik ayat tu dalam buku. Kat atas sekali. Duduk kat mana? Kat sini kan? Kat sini eh? Okey, sekarang ni saya nak minta tuan-tuan puan tengok depan je. Tak payah tengok buku, tengok depan. Saya nak minta tukar yang ini duduk kat sini. Satu-satu eh. Cuba sebut. Yang ni macam mana? Atta ibuna. Betul? Atta ibuna.
yang ini ada sikit. Kita sebut annahuna. Yang ni ada lari sikit sebab dia ada huruf ya ni. Nantilah, kemudian nanti sampai masa saya akan ulas. Okey, yang ni tak apa. Kemudian yang ni? Sebenarnya tuan-tuan dan puan dah membaca dengan betul semua ayat yang ada dalam buku tu kat atas. Cuba tengok. Dengar eh. At-ta'ibunal 'abidunal hamidunas sa'ihunar raki'unas sajidun. الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. Tuan-tuan dah boleh sebut dengan betul walaupun tak tengok buku. Boleh? Bila kita buat exercise lama-lama dia akan, kita tahulah dia singgula ke jamak ke pelurun eh. Baik. Barulah yang terakhir, wabashiril mu'minin. Okey? Sama juga mukminin kat sini. Kadang-kadang guna mukminuna, mukminina itu ada cara dia, tapi ada situasi kita guna mukminuna, ada situasi kita guna mukminina, yang itu pun minta maaf banyak-banyak untuk kepentingan tuan-tuan dan puan, memang saya tak dapat nak ulas lagi untuk hari ini. Biasanya tajuk ini akan diulas penggunaannya bila nak guna pilihan yang pertama dengan kedua, yang ni pun ada dua pilihan, bila nak guna. Biasanya tajuk ini akan diulas dalam kelas lanjutan kalau ada rezeki insya-Allah. Baik. Okey. Sikit lagi saya nak habiskan muka surat 27. Dan saya akan terus fokus kepada muka surat 70 ini. Kalau muka surat 26 ini di bawah membincangkan jamak salim. Muka surat 26 ni membincangkan praktis daripada surah Taubah berkaitan dengan tajuk jamak salim. Kalau muka surat 27, tajuk jamak taksi. Jamak taksi. Dan saya akan tolong sebutkan di manakah kedudukan perkataan-perkataan yang ada jamak taksi. Okey. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun. Itu perkataan yang pertama. Qulubun. Kalau siapa yang ada buku versi baru, kat bawah tu dah disebutkan. Kalau versi yang lama, tak ada. Siapa yang dapat buku versi baru, tengok kat kotak kecil kat bawah tu ada. Perkataan kulubun. Okey. Kulubun itu adalah jamak kepada perkataan qalbun. Kalau siapa yang tak ada, kena tambahlah. Okey. Baik. Saya nak pandang yang ni. Dah? Qalbun. Apa makna qalbun? Adakah dalam bahasa Melayu qalbun? Kalbu. Menusuk kalbu. Ya, kalbu tu anjing sebenarnya kalau dalam bahasa Arab. Kalbun. Kaf anjing. Kalau qaf hati. Nah, kita. Dah. Dah. Menusuk kalbu. Yelah, nak buat macam mana orang Melayu dia nak apa ni, huruf-huruf qaf, huruf-huruf berat ni dia tak nak sebut, malas nak sebut, ataupun dia lebih mudah untuk tukarkan. Kalau qaf jadi kaf, dot dot radi sebenarnya eh? Bukan radi, jadi radi. Ya, ah ya, yeah. Okey, qulubun itu adalah jamak taksi, singgulanya ialah qalbun. Jamak dia kalau di dalam kamus, nanti kita belajar ada rezeki buka kamus, dia akan tulis simbol jim kecil. Jamak dia adalah qulubun yang ada dalam buku tu ya. Baik. Ini adalah simbol kepada apa? Simbol jamak taksi. Si. Baca kat mana-mana pun, dalam buku ke, kitab-kitab Arab ke, ataupun kitab tafsir ke, kalau dia ada tulis satu perkataan kat batu kat tengah-tengah tu ada jim kecil macam tu. Tu jim tu sebenarnya, tapi dia tulis kepala dia je, ekornya tak ada. Jim macam ni kan. Dia buang ekor. Okey.
Qalbun satu hati, qulubun hati-hati. Tapi kalau kita tengok dalam terjemahan, kalau kita tengok dalam terjemahan, tengok eh, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Baris yang kedua tu, cuba tak? Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, hati ni guna untuk faham ya. Oh, banyak tu lah soalan ustaz ni. Ini dalam masa-masa kecederaan. Baik, ya hati, tapi itulah sajalah nak tanya eh. Adakah kita memahami menggunakan hati? Orang Melayu faham, kita kalau kita lah faham guna apa? Otak, fikiran. Fikiran otak kat mana? Kat kepala lah ya. Ke kat tempat lain? Kat kepala lah ya. Tu yang kalau marah sangat tak ada otak tu, kata otak letak kat mana? Letak kat lutut dan sebagainya. Baik, tapi dalam bahasa Arab, bila sebut berfikir, dia duduk kat hati. Kita ni terbahagi ya, kalau berfikir otak, tapi kalau perasaan dekat hati pula. Oh tak ada, saka sampai hati, sampainya hati. Okey, ada hati dan perasaan. Ha, bab hati, bab perasaan pergi kat hati, tapi bab fikir pergi kat otak. Orang tak, orang Arab semua dekat hati. Okey. Dan saya pernah pergi satu seminar. Seminar yang dibuat oleh seorang apa ni, kalau di hospital, kalau yang menguruskan bab apa ni, psikologi ni apa eh? Secretary. Okey. Dia memang dah ada pengalaman lamalah, dia memang dah macam-macam sijil dia dapat. Dan sekarang ni bertugas di hospital di Perlis. Dia cerita sebenarnya hati dengan otak ni kaitan dia. Sebenarnya otak dengan hati ni mana yang mana maklumat yang disalurkan daripada hati pergi ke otak ke otak pergi ke hati? Two way ke one way? Yang mana dia punya sebenarnya neuron yang dihantar daripada hati ke otak lagi banyak? Kita ingat otak fikir hantar kepada hati. Tak, sebenarnya kalau ikut Islam kan Nabi kata di dalam tubuh manusia ada satu kalau yang baik, kalau satu gumpal daging, kalau baik semua baik, iaitu hati. Maknanya sebenarnya yang bertindak daripada hati. Okey, dan dia ada kajian yang menyatakan ada kisah sebenarnya dalam hati ni ada memori. Ada kisah orang yang dia ada masalah komplikasi dekat hati dia, buat pembedahan, terpaksa buat pembedahan, cari implan ataupun penderma. Inilah ambil orang lain punya. Soalnya penderma ni tahu tak? Maklumat penderma selalunya adalah rahsia. Baik, kisahnya ialah dia mula-mula dia orang yang baik, yang taat. Tapi bila dia dapat hati baru ni, mungkin bukan semualah ada sebahagian, apa yang berlaku lepas tu, dia jadi malas nak solat dan sebagainya, dan akhirnya dia mati bunuh diri. Kenapa? Bila selidik balik, dapat cari balik, keluarga dia pun hairan cari balik, rupanya akhirnya dapat selidik-selidik cari, dapatlah jumpa pendermanya. Rupanya pendermanya dulu mati bunuh diri. Jadi bab nak ambil organ dalaman ni, hati-hati. Satu lagi kisah, yang ni lagi dahsyat. Bila dia dapat, tiba-tiba dia nak tulis lagu. Tulis lagu, pelik pula. Sebelum ni dia bukan jenis seni pun, tiba dapat tulis lagu. Cari juga, walaupun memang maklumat tu rahsia, tapi mungkin ada cara dia boleh dapat tahu. Akhirnya jumpa dengan keluarga orang yang telah, biasanya orang yang derma ni mesti dah meninggal lah eh. Okay. Jumpa balik, rupanya tanya-tanya, rupanya orang yang dulu pernah tulis lagu separuh. Dia pergi habiskan lagi separuh. Maknanya sebenarnya di dalam hati tu, sebenarnya bukan hati je, organ dalaman kita ni dia ada apa, memori, semua ada memori. Macam kalau kita dulu masa muda-muda jenis main apa, badminton, main pingpong,
Tak kisahlah apa-apa sukan yang kita masuk. Contoh macam main pingpong contohnya. Dah lama tak main. Mula-mula main memang dah lama tak main. Lepas tu main macam mana? Mula-mula kekok lah. Tapi lama-lama dia, sebab ada memori kat sini. Kat tangan tu ada memori. Okay, jadi sebenarnya kat dalam hati tu ada memori. Jadi hati-hatilah kalau bab-bab jantung, organ dalaman ni, hati-hati takut kalau dapat yang orang yang lebih bertakwa, alhamdulillah lagi bagus, okey. Takut-takut dapat yang macam saya sebut tadi, mati bunuh diri, na'udzubillah. Satu lagi kisah ni, buah pinggang. Buah pinggang China. China. Dia dapat daripada derma daripada China. Balik Malaysia, meracau jadi macam-macam lah. Itu kena gangguan jin pula. Akhirnya jumpa dengan ustaz. Ustaz tu berubat kata, ini memang kuat sangat ni. Cara dia macam mana, kena bawa balik pergi sana. Dia ubat kat sana, patah balik Malaysia baru elok. Jadi maknanya dalam hal pemindahan organ dalaman ini, ulama' ada dua pandangan. Ada golongan yang setuju bagi, ada yang kata tak setuju. Maknanya kalau dia dah tak berfungsi, itu memang rezeki dia banyak tu saja. Sebab ada juga yang pilih, siapa yang nak buat, boleh ambil pandangan yang membolehkan. Siapa yang tak nak buat, dia ikut pandangan yang tak nak buat. Cuma kalau ambil, kalau sebenarnya banyak hukum fiqah yang akan berlaku selepas tu. Sebab kalau ambil lepas tu, nanti kalau dia meninggal macam mana? Nak keluarkan balik ke? Ataupun nak biar tanam sekali dengan dia? Itu bukan dia punya. Nak buka balik ke? Nak letak pada tuan dia yang asal? Lagi macam-macam lah. Banyak komplikasi ataupun banyak hukum fiqah yang keluar daripada situ. Sebab tu ada sebagian ulama kata, kalau berlaku apa-apa, maknanya memang kalau dah tak ada rezeki dia, itu je lah. Maknanya itu je lah rezeki untuk dia di dunia. Kena renta je lah. Pasrah. Ada sebahagian lagi kata boleh. Cuma terpulanglah pada tuan-tuan puan. Cumanya hati-hatilah. Tapi macam mana kita nak tahu siapa yang ada rumah? Boleh tahu? Tak boleh tahu kan? Okey, wallahu a'lam. Jadi kelas apa ni? Okey, saya habiskan . Saya tulis teruslah untuk kita habiskan juga tajuk ni. Okey, yang pertama ialah qulubun, yang kedua a'yunun. Jumpa tak selepas tu? Baris yang kedua a'yunun. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun. A'yunun ini jamak kepada perkataan ainun. Ainun maksudnya apa? Mata. Qalbun hati. Kemudian yang ketiga, baris yang ketiga, jumpa perkataan azan. Wa lahum azanun. Jumpa tak dalam baris yang ketiga? Jumpa ya? Perkataan azan ini adalah jamak kepada uzunun. Uzunun maksudnya apa? Telinga. Ada hati tak nak fikir, ada mata tak nak tengok, ada telinga tak nak dengar. Bukan tak nak dengar sebenarnya. Kalau macam budak-budak kecil, dia main kat tepi kolam ataupun tepi longkang. Jangan main tepi longkang, nanti jatuh. Main juga tepi longkang dan jatuh. Lepas tu, bila dah jatuh, mak ataupun ayahnya cakap apa? Tular degil. Orang cakap? Dia dengar tak masa kita cakap tadi tu? Kenapa kita cakap? Orang dah cakap tak nak dengar. Kenapa kita kata tak nak dengar? Sedangkan dia dengar masa tu. Perbuatan dia tu tak menunjukkan dia dengar. Samalah orang kafir ni. Mereka ada telinga tak nak dengar. Bukanlah maksudnya kat dunia tak mendengar peringatan yang disampaikan. Bukan tak dengar langsung. Dia dengar tapi tidak ada apa-apa tindakan. Tindak balas daripada dia dah dengar bahawa benda ini betul, benda ini salah. Tapi tak nak ikut. Maka seolah-olah macam tak ada telinga lah ataupun tak nak dengar. Okey. Dan yang terakhir, Al-An'am. Jumpa tak perkataan Al-An'am? Ula'ika kal'an'am. Dalam baris yang ketiga . Jumpa tak? Ula'ika ka tu satu perkataan . Ka tu tadi yang kita jumpa di dalam tajuk haraf jar. Min ala bi ila fi ka. Apa makna ka tadi? Seperti. Okey, jadi jangan nampak itu satu perkataan, dia ada dua patah perkataan. Yang pertama ka, yang kedua al-an'am. Al-an'am ni maksudnya binatang ternak. Kalau satu, na'amun. Bukan satulah seekor. Dan biasanya Al-An'am ini merujuk kepada apa? Binatang ternakan yang macam mana?
Al-An'am ni biasanya merujuk kepada binatang ternakan yang ada empat kaki. Semula bila sebut Al-An'am, bila kita sebut binatang ternakan ni ada banyak kan? Ada ayam, itik eh. Tapi biasanya bila sebut Al-An'am, di dalam Al-Quran merujuk kepada apa? Empat kaki. Kambing, lembu, unta, gajah. Tak tahulah kalau ada orang menternak gajah, okey tak apa. Boleh masuk. Okey, dapat eh? Jadi ini adalah empat jamak taksir yang ada dalam. Kalau kita tengok ada waw nun, ya nun kat ujung ni semua. Ada tak macam ni, simbol macam ni? Ada ke tak? Tak ada kan? Jadi yang inilah yang dipanggil jamak taksir. Dan bentuk dia pun tengok eh, tak sama. Qaf dah berubah baris, tambah waw. Yang ini pun baris dah berubah. Yeah, baris dia akan berubah. Ada pertambahan huruf ataupun ada huruf yang dibuang. Yang inilah yang dipanggil jamak taksir. Dan kesemua ini adalah benda lah. Benda ataupun binatang, bukan manusia. Wallahu a'lam. Okey. Wallahu a'lam. Oh, jadi menantikan menantikan ungkapan yang last ni eh. Okay. Kita sambung ni minggu depan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرد إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.